بيت المغضوب عليهم ولا Mirip di Mekah, inilah suasana sholat tahajud dan subuh berjamaah jelang kampanye Prabowo-Sandi. Pertama dalam sejarah perpolitikan Indonesia, kampanye presiden diawali dengan menunaikan sholat tahajud dan subuh berjamaah di Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad 7 April. Barisan saf nampak rapi dan GBK memutih dengan peserta kampanye yang berasal dari berbagai latar belakang, partai, organisasi, dan bahkan keyakinan yang berbeda-beda. Calon Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga nampak bergabung dalam lautan putih peserta kampanye tersebut. Berikut ini suasana sholat tahajud dan subuh berjamaah jelang kampanye Prabowo Sandi. واشكروا لي ولا تكفروا.